Warkah Raja Haji Fisabilillah. Maka pada hari ini, tanggal 19 Rajab 1198 Hijrah, bersamaan dengan 17 Jun 1784, di Tanjung Palas Teluk Ketapang, inilah warkah yang tertulis. Warkah ini kutulis atas sejadah, menghadap kiblat dalam keadaan berwuduk setelah selesai solat dan doa panjang untuk sekalian umat Melayu. Al-Quran di sebelah kananku, kitab Dalail Khairat di sebelah kiriku, badik pusaka di pinggangku. Sungguh demikian, aku amat menyedari bahawa terdapat di kalangan armada perang Melayu yang aku satukan dan pimpin ini terdapat golongan Melayu yang menjadi musuh dalam selimut. Berwajah Melayu, berhati Belanda, usahlah ditanya bagaimana aku mengetahuinya, kerana tahu di angin turun naik. Apabila Allah menghendaki terjadi sesuatu perkara, maka tiada siapa pun yang dapat mengelakkannya. Biar saja mereka masuk menyelinap ke dalam kubu kami dan mengepung aku. Syak fasik yakin soleh, batulah yang jadi juadah. Nah, wahai si munafik, aku sesekali tidak pernah takut kepada kalian. Marilah kita berdepan sebagai lelaki Melayu yang sejati. Engkau kendonglah panji perjuanganmu. Aku junjung panji perjuanganku. Nyawa kita di tangan Allah. Matiku di medan perang ini, tandanya sentiasalah aku hidup di sisi Allah. Matimu di medan perang, tandanya celakalah engkau di akhirat nanti. Maka Maha Adillah Allah Ta'ala, sebagaimana terdapat golongan yang munafik dan pertualang bangsa, akan ada golongan di kalangan umat Melayu sesudah kami yang akan menyambung perjuangan kami. Maka sambutlah panji perjuangan kami dengan penuh harga diri. Dalam hati mereka, aku hidup dan menjadi cita-cita mereka pula. Mati kerana berjuang. Semangat mereka menyerupai kami, walaupun bilangan mereka tidak seramai bilangan munafik dan pertualang.